ini ya ya pelena ya ya ah ya pelena ya lemu bokong semo ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjo gede di kandang. Udah tuh mulai. Ya. Keren kebunnya, Mas. Tidak ada cacat. Belakangnya, Pak, belakangnya. Iya, belakangnya. Keren. Tidak ada cacat, mulus. Mulus, Pak. Seperti yang diinfokan. Ini segera dimuat. Halo. Halo, ya. Ya. Oke, Dek, sudah. Di malam hari ini, malam Minggu, jam berapa, Bro? Sekarang, Bro? Jam 10 malam. Kali ini kami berada di Dukuh Panganasan, Desa Panganasan, Kecamatan Batan Kaung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pada kali ini kami AF72, alhamdulillah kedatangan tamu ada subscriber dari Kediri, Jawa Timur. Ya. Itu mereka membutuhkan atau memerlukan satu ekor kerbau ya. Alhamdulillah. Kami berhasil membantu mereka dan atas pertolongan juga ini dari para kru di sini teman-teman ya. Ini beliau yang telah membantu kami, subscriber kami untuk mendapatkan kerbau yang sehingga pada malam hari ini juga langsung dimuat dan langsung berangkat ke Kediri, Jawa Timur ya. Oke, ini beliau-beliau teman-teman ya. Ini di pinggir kali nih ya, pinggir sungai Pemali ya. Pemali ya, Pak. Pinggir sungai Pemali. Terima kasih banyak teman-teman yang telah membantu kami, juga subscriber kami. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kesuksesan untuk hari-hari berikutnya ya. Amin. Oke, juga ini Sang Armada, terima kasih banyak ini Mas. Siapa ya, lupa lagi nih. Mas Bejo ya. Mas Bejo ya. Sang Armada yang selalu standby ready buat kami ke tujuan manapun beliau selalu bersedia, selalu siap untuk angkut hewan baik kerbau, baik sapi atau kambing domba, siap jam berapapun kapanpun oke. Dan inilah teman-teman ya, ini satu ekor kerbau yang mau dimuat ke Kediri, Jawa Timur. Kita doakan mudah-mudahan dalam perjalanan yang destinasi cukup lumayan jauh, Jawa Tengah bagian barat menuju Jawa Timur bagian timur, Mas ya. Perjalanan yang tidak sebentar ya, cukup memakan waktu. Mudah-mudahan selamat di perjalanan, tidak ada halangan, selamat sampai tempat tujuan. Ya. Ini jenis jantan, teman-teman dah. Jenis jantan. Ini umur berapa bulan, Mas Bro ini? 3 tahun. 3 tahun ya. Adapun harga nanti silahkan kalian boleh pertanyakan di komen, ya teman-teman. Harga berapa ini? Nanti akan kami jawab melalui jawaban di kolom komentar.
cukup oke teman ya, ini mulus, kaki depan, mata, tanduk. Ini. Ya. Dos ini. Ini estimasi bobot insya Allah. Ini bobot hidup di kisaran 300 up. Ini kerbo pangon ya. Kerbo pangon. Kalau bahasa sini apa mas ya? Kalau di angon di hutan namanya apa ya? Di buara apa di umbar ya? Bahasa di umbar ya. Ini sistem umbar teman ya, sistem umbar. Oke teman-teman, sementara kita nanti coba proses landingnya teman-teman ya, kita ikuti. Oke ini mas Pegjo. Nah ini mas Pegjo di tengah kegelapan malam ini. Siap ya mas Pegjo ya? Siap. Oke, dan ini bersama sang supir Tian. Siapa nih? Tian. Mas Tian ya. Mas Tian juga, siap ya Mas Tian ya, jaga kesehatan di perjalanan, bergantian ya, apabila sudah capek ngantuk, jangan paksain, bergantian ya. Oceh. Oke. Bagi teman-teman, siapapun subscriber yang membutuhkan kerbau, sapi, domba, kambing, masalah armada, insya Allah, Mas Bejo Transport, biasa saya kasih nama di WA kami, Mas Bejo Transport, insya Allah ready, siap kapanpun melayani Anda semua. Selalu Bejo. Mas Bejo selalu Bejo. Oke. Oke, teman-teman, karena ini sudah malam, nah, kita perjalanan jauh. Kita oke, Mas Bejo, silakan dilanjutkan. Tutup pintu. Mengganggu, mohon maaf ya, Mas Bejo. Dan mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan mobil atau armada truk ini. Waktu itu di bulan haji lalu, ini bersama kami meluncur ke Banten ya. Proses muat kerbau menuju Kediri, Jawa Timur. Ya. Baru kangelan, kangelan. Manut ya, Pak. Yo ini, yo pelena yo. Nah. Yo pelena yo. Lemu.
Bokong semo. Ya ini. Ya ya pelena ya ya. Nah. Ya pelena ya. Lemu. Bokong semo.